Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين الحضرات إن رحمت الله سبحانه وتعالى الحمد لله وجدا شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita limpahan karunia yang tiada henti-hentinya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka saling mengingatkan tawasi bilhaq. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang penyambung silaturahmi dan pemutus silaturahmi. Kawilah bahwasanya silaturahmi adalah salah satu ibadah yang sangat agung, salah satu sebab utama seorang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ya, pemutus silaturahmi adalah dosa, ya, yang sangat besar dan menyebabkan seorang untuk mudah masuk dalam neraka jahannam. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd, ya, membawakan tentang ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka dalam satu lembar Al-Qur'an, dalam satu halaman. Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, kemudian Allah sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Tinggal kita pilih mau yang mana, ya. Adapun ciri-ciri penghuni surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq." Orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kemudian kata Allah, walladzina yasiluna ma amara Allahu bih. Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang telah Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya. Setelah itu Allah sebutkan beberapa sifat. Ya, setelah itu Allah mengatakan, jannatun ulaika lahum jannatu adnin yadkhulunaha. Kata Allah, ulaika lahum uqubad dar. Bagi mereka adalah tempat tinggal yang terbaik, jannatu adin yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga Aden yang kekal abadi. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, demikian juga orang-orang soleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka dan keturunan mereka. Jadi Allah sebutkan beberapa sifat penghuni surga, di antaranya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, itu orang-orang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan bagi mereka untuk menyambungnya. Setelah Allah menyebutkan ciri penghuni surga, ya, Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni neraka jahannam. Kata Allah, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, itu orang-orang yang telah membatalkan janji mereka kepada Allah setelah mereka berjanji kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan mereka memutuskan silaturahmi, ya, yang Allah perintahkan untuk mereka sambung, mereka putuskan. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ, bagi mereka laknat. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Jadi sebagaimana silaturahmi merupakan sebab utama masuk surga, maka memutuskan silaturahmi sebab utama masuk neraka jahannam. Dan seperti ini dalam syariat banyak, ya. Kalau dilakukan dapat pahala besar, tapi kalau dilanggar dosanya juga besar. Contoh berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini salah satu puncak dari silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tua, maka mudah sekali masuk surga, termasuk amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua juga sangat memudahkan orang masuk dalam neraka, neraka jahannam, ya. Contohnya bagi para wanita berbakti kepada suami juga memudahkan masuk dalam surga. Tapi kalau durhaka kepada suami, memudahkan mereka untuk masuk dalam neraka jahannam. Maka di hadapan kita ada dua pilihan, mau menjadi penyambung silaturahmi sehingga mudah masuk dalam
surga atau menjadi pemutus silaturahmi sehingga mudah masuk dalam neraka jahannam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita tahu silaturahmi adalah ibadah yang mulia, ibadah yang sebenarnya bagi kita kesempatan besar untuk melakukannya, karena tidak seorang pun dari kita pasti kecuali punya kerabat. Pasti punya kerabat, ya. Entah orang tuanya, entah kakaknya, entah adiknya, ya, entah kerabatnya yang lain, ya. Maka kesempatan besar bagi dia untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan mudah untuk masuk dalam surga dengan menyambung silaturahmi. Pembahasan ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena timbul fenomena yang kurang baik yang kita lihat, yaitu ada sebagian orang yang kalau sama orang yang jauh mereka begitu baik, tapi kalau sama orang yang dekat mereka kurang perhatian. Ini terjadi pada sebagian orang. Saya pernah bertemu atau ada seorang supir yang cerita bahwasanya majikannya sangat baik, ya, majikannya sangat baik sehingga majikannya sering beri bantuan kepada orang-orang yang jauh, dan supir ini yang nganterin bantuan kepada orang, tapi supirnya itu nggak pernah dibantu, ya, supirnya itu nggak pernah dibantu. Jadi orang seperti itu sama orang lain baiknya luar biasa. Demikian juga sebagian suami demikian, kalau sama orang di luar murah senyum, sama kawan-kawannya murah senyum, ya, traktir teman-temannya, tapi kalau sama anak istri jarang traktir, jarang senyum, ya. Kalau pulang ketemu anak istri seakan-akan tidak ada waktu, tapi kalau bercengkrama sama kawan-kawannya dalam waktu yang lama dia punya waktu, ya. Demikian juga sebagian wanita demikian, kalau sama teman-teman perempuannya masya Allah berbicara dengan begitu lemah lembutnya, menyenangkan mereka, orang-orang betah kalau ngobrol sama sang wanita ini, tapi kalau ketemu suaminya, ya, kurang perhatian sama suaminya. Jadi ada fenomena seperti ini, ya. Sama orang jauh baik, sama orang dekat kurang. Demikian juga berkaitan dengan kerabat. Ada sebagian orang, ya, begitu perhatian sama kawan-kawannya, sama orang jauh, tapi sama ibunya dia lupa, sama bapaknya dia lupa, sama kakak dan adiknya dia lupa. Tidak pernah dia telpon, tidak pernah dia kunjungi. Tapi kalau kunjungi teman-temannya luar biasa. Telepon teman-temannya setiap saat bisa nelpon. Tapi kalau untuk nelpon orang tuanya berat sekali. Untuk nelpon kakak dan adiknya sangat sangat berat. Ya. Fenomena ini yang sangat menyedihkan. Terlebih lagi yang jadi masalah sekarang, makna silaturahmi menjadi pudar. Sekarang di tanah air kita ini makna silaturahmi menjadi lebih sangat umum. Sehingga kalau kita berkunjung kepada siapapun, kita katakan kita menyambung silaturahmi. Padahal tidak semua orang adalah rahim kita. Tidak semua orang adalah kerabat kita. Ya. Sampai dibuat acara namanya acara reuni dalam rangka silaturahmi. Reuni lulusan SMA 2 tahun 95 misalnya. Orang-orang berkumpul dari mana-mana dalam rangka silaturahmi. Padahal itu bukan rahim mereka. Itu kunjungan ketemu dengan kawan-kawan, tapi itu bukan rahim. Itu bukan kerabat yang dimaksud dengan dalam silaturahmi. Ya. Seperti seorang mengatakan, ayo kita kunjungan ke ustadz, kita silaturahmi dengan ustadz. Padahal ustadz dari suku lain, dia dari suku lain. Tidak ada hubungan sama sekali secara nasab. Sehingga makna silaturahmi menjadi pudar. Sehingga orang-orang tatkala mengadakan reuni, dia menyangka sudah menyambung silaturahmi. Padahal silaturahmi yang sungguhnya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya tidak dia pedulikan. Ini salah. Seorang menyangka sudah menjamu silaturahmi padahal belum sama sekali. Ya. Dari sini kita harus paham apa itu silaturahmi, ya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sungguhnya terlalu banyak ayat dalam Al-Quran menyuruh kita untuk lebih utama berbuat baik kepada karib kerabat daripada yang lainnya. Saya akan menyebutkan beberapa ayat tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendahulukan berbuat baik kepada kerabat, terutama yang punya hubungan nasab daripada selain mereka. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa itakhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulul linasi husna. Kata Allah, dan tatkala kami mengambil perjanjiannya dari Bani Israil, perjanjian Allah ambil dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidain ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah itu baru Allah mengatakan wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Ternyata Allah mendahulukan
penyebutan karib kerabat daripada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan ini ternyata Allah sudah perintahkan bukan hanya kepada umat Islam, bahkan kepada Bani Israel. Karena masalah berbuat baik kepada karib kerabat ini adalah disepakati oleh para anbiya. Seluruh nabi menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Di antaranya Bani Israel, Allah suruh untuk menyambung silaturahmi. Dan Allah menyebutkan berbuat baik kepada karib kerabat lebih didahulukan daripada anak yatim dan orang-orang miskin. Ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juga 177. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukanlah kebajikan yang sungguhnya kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat. Akan tapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya dan beriman kepada para nabi." Kemudian kata Allah, "Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba." Dan orang yang memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya. Ini isyarat bahwasanya dalam masalah menyambung silaturahmi perlu pengorbanan. Di antaranya memberikan harta kepada karib kerabat, bahkan harta yang kita sukai, sebagian orang kalau bantu kakaknya, dia bilang, "Kak, ini ada mesin cuci buat kakak, ini masih bagus tapi lagi rusak, nanti perbaiki." Sebenarnya masih bagus, cuma lagi rusak ya. Atau barang-barang bekas dia kasih kepada, ini tidak mengapa, boleh ya, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atal mala ala hubbihi." Dia memberikan harta yang dia cinta, harta tersebut kepada siapa? Kepada karib kerabat. Latih diri kita kalau kita ingin beri hadiah kepada kakak, kepada ibu, kepada adik, kepada tante, kepada bibi, barang yang kita sukai. Seakan-akan kita beli buat diri kita sendiri, kita hadiahkan kepada mereka. Ya. Baru Allah berkata, "Wal yatama wal masakin wa binas sabil wasailin wa firriqab." Bayangkan Allah dahulukan menyebutkan karib kerabat, baru Allah sebutkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang ibnas sabil, yaitu orang musafir yang kehabisan bekal, wasailin, orang-orang peminta-minta, wa firriqab, dan orang-orang para budak. Bayangkan, Allah lebih mendahulukan penyebutan tentang apa? Karib kerabat. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi wa bin sabil," dan seterusnya. Kata Allah, "Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Dan berbuat baiklah kepada karib kerabat kalian. Dan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga. Tangga jauh, tangga dekat. Ya, dan seterusnya." Ternyata Allah lebih mendahulukan penyebutan tentang karib kerabat. Dan ayat seperti ini banyak. Ya. Seperti kata Allah, "Wa'ati dal kurba haqqahu wal miskina wa bin as-sabil." Dan berikanlah karib kerabat haknya. Dan berikanlah kepada orang miskin dan orang musafir yang kehabisan bekal. Jadi, berbuat baik kepada kerabat itu lebih diutamakan daripada selain kerabat. Makanya kata para ulama, barang siapa yang bersedekah kepada kerabat, dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahmi. Pertama, dia dapat pahala sedekah. Kedua, pahala silaturahmi. Nah, sebagian orang tadi saya katakan, sama kawan-kawannya luar biasa, dia sering bantu kawan-kawannya. Kalau kawannya datang luar biasa, dia jamu dengan luar biasa. Tapi kalau omnya yang datang, kakaknya datang, dia bermuka masam, tidak ramah, tidak menyambut dengan baik, seakan-akan menunjukkan keangkuhannya. Ini tidak benar seperti ini. Sama orang jauh baik, sama orang dekat kurang baik. Ya. Kita harus punya skala prioritas dalam beramal soleh. Ya. Jadi, ya lihatlah, ya bagaimana berbuat baik kepada orang dekat, pahalanya lebih besar. Contoh, seperti kata Nabi SAW, "Dirhamun dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. "Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah." Sekeping dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak. "Dinarun anfaqtahu ala miskin." Sekeping dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin. "Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik." Sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu. "A'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Yang paling besar pahalanya yang itu kau infakkan kepada istrimu. Ya. Maka semakin orang itu punya hubungan dekat dengan kita, maka semakin utama untuk kita berbuat baik kepada
kepada orang-orang tersebut. Di sini para hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, kita perlu tahu siapa itu yang disebut dengan rahim. Siapa yang disebut dengan kerabat yang hendaknya kita utamakan untuk berbuat baik kepada mereka. Ketahuilah setiap orang itu punya kerabat dari tiga sisi. Dia punya kerabat dari tiga sisi. Pertama dari sisi nasab, yang kedua dari sisi pernikahan, yang ketiga dari sisi persusuan. Ya. Dari nasab, ya, kita punya kerabat dari nasab, yaitu satu umbah misalnya. Kita punya nasab dari sisi bapak, dari sisi ibu. Setiap kita punya hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita dari sisi darah, nasab, ya, dari sisi bapak maupun dari sisi ibu. Misalnya satu umbah dari sisi bapak, satu umbah dari sisi ibu. Dan itu banyak sekali ya kerabat kita. Ya. Apalagi seperti saya sendiri, orang-orang Bugis ya, kakek saya ya, Haji Latede, itu nikah dua ya. Kemudian dari dua istri tersebut punya anak-anak yang banyak. Kakek saya kalau tidak salah dari istri kedua kalau tidak salah. Kemudian kakek saya juga nikah dua kali. Istrinya juga dua. Ya. Istri pertama, istri kedua. Bapak saya dari istri kedua. Kemudian bapak saya nikah dengan ibu saya, lahirlah saya. Bapak saya nikah lagi sama perempuan yang lain, lahir saudari perempuan sebapak dengan saya. Itu waktu kita kumpul, saya ketemu dengan om saya, dibuat buku silsilah keluarga, tebal banget ya. Ya. Tebal banget. Jadi buyut saya poligami, kakek saya poligami. Ya. Tapi seperti saya katakan, poligami tidak keturunan ya. Yang keturunan itu gula ya. Tapi kalau bakat ada. Ya, kalau nggak ada poligami, saya nggak muncul di dunia ini. Jadi salah satu manfaat poligami muncullah namanya Firanda Andirja. Ya. Karena kalau kakek saya dulu nggak poligami, saya tidak muncul di alam semesta ini. Baik. Jadi mau saya, ini kalau saya kumpulkan buku kerabat ini sangat banyak dan tebal ya. Si fulan bapaknya, oh sudah cabang-cabang sepupu pertama, sepupu kedua, wah banyak sekali. Ya. Apakah kita semua harus menyambung silaturahmi kepada semua orang ini? Jawabannya tentunya tidak. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Yang paling utama untuk kita sambung adalah ring satu. Ring satu maksud saya siapa? Yaitu bapak, ibu, kakek, nenek. Ya. Kakeknya dari si bapak, kakeknya dari si ibu. Kemudian ring satu adalah saudara-saudara bapak, saudara-saudara ibu. Om, tante, bibi, pakde, bule, dan selanjutnya. Ini dari sisi bapak dan sisi ibu. Kemudian yang paling penting saudara-saudara kandung kita. Saudara-saudara kandung kita. Ya. Kemudian ponakan-ponakan kita itu juga adalah rahim-rahim kita. Yang paling utama adalah kerabat yang masih punya hubungan mahram dengan kita. Ini yang paling utama. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Ini kerabat model pertama. Kerabat model kedua adalah kerabat karena al-musaharah, karena pernikahan. Saya menikah dengan istri saya, maka saya punya kerabat-kerabat yang baru. Yaitu ipar-ipar saya, itu kakak istri saya 12 bersaudara ya. Dengan saya menikah dengan istri saya, maka saya punya 11 ipar ya. 11 ipar. Kemudian ya, saya punya mertua, ibu mertua ya. Kemudian ponakan istri juga sangat sangat banyak. Dari 11 orang itu punya ponakan juga sangat sangat banyak. Dan akhirnya saya punya kerabat yang sangat banyak gara-gara saya menikah dengan istri saya ini. Kalau mau tambah kerabat lagi, ya tinggal nikah lagi, banyak lagi kerabat baru lagi. Jadi itu namanya kerabat karena pernikahan. Yang ketiga namanya kerabat karena persusuan. Jadi misalnya saya menyusui pada seorang wanita. Wanita ini dia punya anak-anak perempuan 5 orang misalnya. Waktu saya menyusui kepada wanita ini, ibu ini, 5 kali sampai saya kenyang, saya menyusui, kemudian saya berhenti. Saya menyusui lagi, mungkin siang saya menyusui sama dia, kemudian saya kenyang. Besoknya, sudah kedua tadi, besoknya saya menyusui lagi di pagi hari, saya kenyang.
Kemudian sorenya saya nyusui lagi sampai saya kenyang, sudah keempat. Malamnya saya nyusui lagi sampai kenyang, maka sudah lima kali apa? Persusuan. Ya, kalau sudah lima kali persusuan, maka saya menjadi anak susu ibu tersebut, dia jadi mahram saya, jadi ibu susuan saya. Nah, suaminya jadi bapak susuan saya. Anak-anaknya jadi saudari-saudari susuan saya, jadi mahram saya. Ini juga kerabat, kerabat dari persusuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar rada'ah ma yahrumu minan nasab. Gara-gara persusuan bisa menimbulkan kemahraman sebagaimana yang ditimbulkan oleh karena nasab. Nah, ini semua kerabat. Apakah semua kerabat ini yang dimaksud dengan rahim, yang dimaksud oleh Allah agar kita menyambung silaturahim? Maka pendapat yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud rahim yang harus kita sambung itu adalah jenis pertama, rahim karena nasab. Adapun kekerabatan karena pernikahan ataupun kekerabatan karena satu susuan, maka ini juga kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, namun tidak sekuat tatkala kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi diambil kata rahim, yaitu kita satu rahim dengan orang ini, satu mbah. Dari sisi bapak maupun dari sisi ibu. Ya. Maka yang paling utama adalah menyambung rahim yang satu nasab dengan kita. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Agar antum terutama laki-laki harus punya skala prioritas. Ya. Benar bahwasanya kita perhatian terhadap keluarga istri, benar. Keluarga istri, ipar-ipar kita perhatikan. Tapi mereka kalau kita klasifikasikan, mereka nomor dua. Yang paling utama adalah kerabat rahim kita sendiri. Kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita, tante kita, bibi kita. Ini yang paling utama. Kerabat istri, kita berbuat baik kepada mereka. Kita berbuat baik kepada mertua, kepada ipar-ipar. Dan kita suruh istri kita berbuat baik sama mereka. Kalau istri kita berbuat baik sama keluarga-keluarganya, berarti dia yang menyambung silaturahmi. Dia berbakti kepada ibunya, dia berbakti kepada bapaknya. Tapi kita terhadap keluarga istri, ya, nilainya tidak seperti tatkala kita terhadap keluarga sendiri. Ini perlu kita camkan, ya, terutama kepada para suami. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada fenomena bahwasanya keuangan suami dipegang oleh istri, sehingga gaji suami semua diberikan kepada istri, sehingga akhirnya istrinya yang mengatur uangnya. Tatkala istrinya mengatur uangnya, kalau kebetulan istrinya istri yang soleh, masya Allah. Dia bilang, mas, jangan lupa kirimkan uang buat orang tuamu. Mas, jangan lupa bantu kakakmu. Mas, jangan lupa bantu adikmu. Ya. Mas, jangan lupa. Dan itu luar biasa. Dan ada istri-istri seperti itu. Ya. Maksud saya, sebaliknya ada wanita yang tidak seperti itu. Dia pegang uang suaminya. Kemudian semua uangnya dia olah. Dia bantu bapaknya, ibunya. Sementara bapak dan ibu suaminya kurang diperhatikan. Dia bantu dia bantu keluarganya, ya, dia bantu ponakan-ponakannya, tetapi keluarga suami dia kurang perhatikan. Ini hati-hati para ikhwan, ya, jangan sampai demikian. Sebagian orang dia bikin perusahaan, yang memegang perusahaan tersebut semua keluarga istrinya. Omnya istrinya, paman istrinya, kakak istrinya, adik istrinya, sementara keluarga sini dia kurang perhatikan. Ini orang tidak menyambung silaturahmi. Ini orang salah dalam skala prioritas. Ya, kita berbuat baik sama keluarga istri, tapi keluarga kita lebih utama karena mereka rahim kita. Ya, yang sampai istri kita mengajari kita untuk pelit kepada kerabat kita yang sesungguhnya. Ya, maka saya katakan meskipun keluarga istri adalah kerabat, demikian juga saudara sepersusuan adalah kerabat, tetapi yang dimaksud dengan silaturahim dalam ayat-ayat Al-Quran adalah rahim. Rahim mana? Rahim tahu, rahim wanita yang ada sehubungan darah dengan kita. Itu yang lebih utama. Dan tentunya kita sebagai seorang suami yang baik, kita juga menganjurkan istri kita untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Kita kasih uang kepada istri kita, ya, berbuat baiklah kepada orang tua. Mau kita kasih uang kepada istri kita, berbuat baiklah kepada kakak dan adikmu, enggak apa-apa. Tapi harus kita tahu yang lebih utama adalah kerabat kita. Ya, jangan sampai kita salah dalam hal ini. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan tentang makna rahim. Jadi kesimpulannya, siapa yang dimaksud dengan rahim kita? Rahim kita adalah kerabat kita yang
satu rahim dengan kita, yaitu yang punya hubungan nasab dengan kita dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Yang saya katakan yang paling utama ring satu. Siapa ring satu tersebut? Saya ulangi. Ayah dan ibu kita. Kemudian kakak dan adik kita, kandung. Ya, ini yang paling utama. Kemudian kakek dan nenek. Kemudian om, tante dari sisi bapak, om, tante dari sisi ibu. Ini juga masih satu rahim dengan kita. Ustadz, sepupu bagaimana? Sepupu memang kerabat kita satu nasab, tetapi dia kurang kuat. Dia sudah ring dua. Sepupu sudah ring dua. Yang paling utama adalah ring satu. Nah, semuanya kita bantu, tapi ada prioritas. Yang paling utama adalah ring satu. Kita perhatikan bagaimana kondisi mereka. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Kita kunjungi mereka. Ada pertemuan dengan mereka. Dan kalau semuanya kita jelas nyambung, bahkan kepada sepupu, kepada yang lain. Tapi saya katakan yang wajib, kata para ulama, yang wajib inilah, yang ring satu inilah. Inilah yang wajib harus kita telpon, sengaja kita datangi, sengaja kita kunjungi, sehingga kita tengok-tengok bagaimana kondisinya. Ya, yang lainnya tidak mesti seperti itu. Sepupu mungkin kita ketemu setahun sekali, mungkin kita ketemu ada acara tertentu, kita telpon jarang-jarang, tapi yang ring satu ini harus sering. Yang ring satu ini harus sering. Saya punya kawan ya Ikhwan, saya punya kawan. Luar biasa baiknya sama saya. Kalau saya datang maka dia luar biasa, dia jamu luar biasa, dia ajak ke sana sini, kemudian naik pesawat, Masya Allah. Tapi dia sendiri, ternyata saya bingung, orang ini gak pernah cerita tentang kakak dan adiknya. Ternyata saya tahu dari orang lain, dia ini ribut sama adiknya. Ya ini perkara menyedihkan. Bagaimana dia berbuat baik sama saya, sementara sama adiknya sendiri ribut. Sudah tidak akur bertahun-tahun. Sampai dia telepon saya, Ustaz, adik saya mau ketemu Ustaz. Loh, kamu punya adik? Iya Ustaz. Tolong temuin dia Ustaz, subhanallah. Sampai dia, apa namanya, saking tidak pernah cerita tentang adiknya, ternyata dia punya adik. Kenapa ribut bertahun-tahun? Ini perkara yang sangat menyedihkan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berbicara tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis ya, yang menyebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Tadi telah kita sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang ciri-ciri penghuni surga, yaitu orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya, dan mereka takut dengan Rabb mereka, dan mereka takut mendapatkan hisab yang buruk. Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Rabb mereka, ikhlas kepada Allah. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mendirikan salat dan mereka berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka tempat tinggal yang baik. Jannatu adin yadkhulunaha, mereka masuk dalam surga Adan. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bahkan yang masuk bukan mereka saja, bahkan orang tua mereka yang saleh juga ikut masuk bersama mereka. Wa azwajihim, istri-istri mereka yang salehah juga masuk bersama mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka juga masuk bersama mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka dari pintu-pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Sebenarnya mengambil dalil dari ayat ini bahwasanya silaturahmi itu butuh kesabaran. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat datang masuk menemui mereka di surga-surga dari pintu-pintu seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya silaturahmi itu butuh apa? Butuh kesabaran. Jadi orang yang menyambung silaturahmi akan masuk dalam surga Aden, surga yang kekal abadi. Ya. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan menyambung silaturahmi, dalam hadis Sahih Bukhari kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Kenapa? Sampai Nabi mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu barang siapa yang yakin ada balasan di akhirat kelak, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ya. Ini Rasulullah SAW mengucapkan demikian pada perkara-perkara yang berat. Contoh kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya,
Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Karena tidak semua orang mudah untuk mengucapkan yang baik atau diam. Banyak orang ngobrol, ngomong, tidak dipikirkan apa yang diomongkan. Ya. Tapi kalau dia tahu ada hari pembalasan, dia tahu bahwasanya malaikat mencatat apa yang dia ucapkan, dia tahu ada hari akhirat, maka dia akan berpikir sebelum dia berbicara. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Katanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Karena memuliakan tamu butuh pengorbanan. Ya, tamu tinggal di rumah 3 hari, kita sediakan makanan yang enak, kita temani dia kemana-mana. Ini kalau kita pelit, ya kita malas temani tamu. Ya, kalau ada kawan datang, fulan, saya mau datang ke kotamu. Oh, aduh, repot ini kalau kesini. Pasti mampir ke rumah saya. Aduh, berapa hari? 3 hari. Aduh, lama lagi. Jadi pulangnya kapan? Belum sampai sudah ditanya pulangnya kapan. Tidak ada pelit. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Maka ya, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Dalam ayat riwayat yang lain, falyukrim jarahu, hendaknya dia muliakan tetangganya. Orang ingin hidup sendiri-sendiri, ngapain ngurusin tetangga? Tapi kalau dia beriman kepada hari akhirat, dia buat kue, siapkan, dia sisihkan buat tetangganya. Dia beli sesuatu buah-buahan, dia berikan kepada tetangganya. Kenapa? Dia tahu ada balasannya di akhirat. Demikian juga dalam hadis dan Sahih Bukhari, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Karena silaturahmi itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan harta, yang lebih parah lagi pengorbanan perasaan. Orang datang ke saya, "Ustaz, saya ini bagaimana, Ustaz? Saya ini orangnya kaya. Ustaz, saya datang ke adik-adik saya, kalau saya kasih duit, kata mereka sombong. Bagi-bagi duit. Terus kalau saya enggak kasih duit, pelit, repot." Serba salah, dan itu terjadi. Maka dia harus lawan perasaannya. Terkadang dia berbuat baik kepada kerabatnya, kepada adik-adiknya, mereka tidak menghormati dia, tidak menghargai dia. Bahwasanya dia sudah berjuang untuk adik-adiknya, dilupakan kebaikan-kebaikannya. Butuh kesabaran. Maka orang yang beriman kepada hari akhirat, bahwasanya Allah akan balas semuanya di hari pembalasan, di hari akhirat, maka mudah bagi dia untuk menyambung silaturahmi. Kemudian subhanallah, silaturahmi tadi kita bicarakan tentang balasan di akhirat, masuk surga, Allah akan balas kebaikan di akhirat. Ternyata silaturahmi adalah ibadah yang bukan balasannya cuma di akhirat saja, bahkan Allah berikan balasan di dunia. Allah berikan balasan di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini ikhwan, ini adalah benar-benar faedah yang luar biasa, yang dirasakan oleh banyak orang di dunia sebelum di akhirat. Kalau Anda ingin rizki dilancarkan, maka sambung silaturahmi. Dan sudah banyak bukti. Makanya orang yang paling dimudahkan adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Dimudahkan segala urusannya. Ya. Terutama kalau dia perhatian terhadap ibunya. Ya. Saya tidak menemukan orang berbakti kepada ibunya, kemudian dia ternyata gagal. Kebanyakan orang berbakti kepada ibunya, dia berhasil. Kalau dia seorang ustadz, dia adalah ustadz yang berhasil. Ya. Kalau dia adalah seorang pedagang, dia adalah pedagang yang berhasil. Kalau dia adalah pejabat, pejabat yang baik. Ya. Kenapa? Ada rahasianya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia perhatian terhadap ibunya. Allah berikan dunia kepadanya. Allah berikan dunia kepadanya. Dan cerita-cerita tentang ini banyak. Kawan-kawan dekat saya pun cerita, ya, bagaimana Allah berikan mereka kemudahan dan keberhasilan gara-gara benar-benar dia perhatian terhadap orang tuanya. Maka kalau Anda ingin rezeki Anda ditambah, dan ini boleh, kata para ulama, boleh seorang meniatkan menyambung silaturahmi agar rezekinya ditambah, boleh. Maka sisihkan harta Anda untuk diberikan kepada kerabat Anda. Berikan kepada orang tua, berikan hadiah buat orang tua, apa keperluan orang tua dipenuhi, ya. Pada kakak, kepada adik. Kalau kita punya uang, alhamdulillah, kita kasih THR kepada kakak dan adik kita. Kasih hadiah di hari lebaran. Kita berikan hadiah kepada ponakan-ponakan kita. InsyaAllah harta kita ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau bersedekah secara umum menambah pahala, kata Nabi SAW, "Mana qasat sadaqatu mimal," harta tidak akan berkurang karena sedekah itu umum kepada siapa saja, apalagi kepada karib kerabat.
Dan itu mudah. Kalau Anda sudah biasakan diri membantu keluarga, ya, maka insya Allah Allah mudahkan. Rezeki itu jalan terus. Rezeki jalan terus. Saya masuk ke hati saya, waktu saya masih pertama kali masuk di kota Madinah, saya belajar di Syu'bah persiapan bahasa, guru saya cerita. Ada seorang yang dia ini suka memberi, begitu dapat harta dia berikan kepada orang lain. Suatu hari dia diberi hadiah sama temannya, dikasih hadiah sama temannya, langsung dia berikan kepada orang lain. Ditanya sama kawannya, kenapa saya sudah kasih kau hadiah, aku kasih lagi kepada orang lain, kata dia. Karena Allah punya muamalah khusus dengan saya. Setiap saya dapat harta saya dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin muamalah ini terhenti. Gara-gara saya menahan hari ini saya tidak dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda kalau mau, maksud saya berani berkorban untuk keluarga, insyaallah Allah mudahkan rezeki. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian dari mereka, tidak mengharap pengakuan dari mereka, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah beri tambahan, enggak ada masalah. Beda antara mengharap tambahan rezeki dari Allah dengan mengharap pujian. Kalau mengharap pujian enggak boleh, itu riya. Seorang menyambut silaturahmi supaya dipuji oleh karib kerabatnya, ini enggak diterima amal solehnya. Tapi dia membantu mereka, membantu orang tuanya, membantu kakaknya dan adiknya karena Allah Subhanahu wa taala, sambil berharap dimudahkan rezeki oleh Allah, maka tidak mengapa. Bahkan secara umum kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi dia. Dan Allah akan mudahkan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau Anda sambung silaturahmi, yakinlah akan datang rizki dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Tapi ini butuh perjuangan. Ustaz, saya sudah bantu bapak ibu saya, kok rizki gak datang-datang? Sabar. Sabar ya. Mungkin niatnya kurang beres. Tereskan niat Anda. Jadi ini sudah janji Nabi SAW. Man ahabba an yibu satulahu fi rizki. Barang siapa yang dilapangkan rizkinya. Wa insa'ulahu fi atari. Dan ingin di panjangkan umurnya, makanya dia sambung silaturahmi. Ya. Dan saya ketemu dengan orang-orang hebat, masalah ini luar biasa bagaimana mereka perhatian sama keluarganya, bagaimana mereka keluar uang untuk apa namanya, untuk keluarganya, pengorbanan. Baik, pertama ditambahkan rezeki, kedua dipanjangkan umur. Ya. Orang kalau suka menyambung silaturahmi, umurnya dipanjangkan. Caranya Allah mungkin seharusnya dia sudah kena jantung, enggak jadi kena jantung. Harusnya dia kena penyakit gula, dia tidak kena penyakit gula. Mungkin kakak adiknya sudah meninggal gara-gara kena gula, dia tidak. Padahal dia juga bukan olahragawan misalnya, dia juga bukan orang, dia makan juga tidak begitu teratur. Tapi Allah panjangkan umurnya. Kenapa? Dia punya amal yang buat umurnya jadi panjang. Yaitu apa? Silaturahmi. Ya. Seharusnya hari ini dia ketabrak mobil, ya. Pagi-pagi keluarnya ketabrak mobil, sebelum keluar dia telepon ibunya, "Mak, gimana kabarnya, Mak? Sehat enggak, Mak? Gimana, Mak, sehat enggak? Mama tadi pagi ngapain aja? Sarapan pagi tadi apa?" Ngobrol sama ibunya, silaturahmi. Tahu-tahu dia keluar, dia ketabrak becak. Harusnya tadi ketabrak mobil, enggak jadi ketabrak mobil. Jadinya ketabrak apa? Becak. Gara-gara apa tadi pagi dia telepon apa? Ibunya. Disambung silaturahmi. Oleh karenanya, saya katakan ini harus kita imani. Bahwasanya silaturahmi dan ini terbukti. Kalau pun umur kita tidak tahu, tapi kalau rizki terbukti, kita enggak tahu, tapi umur kita enggak tahu, umur kita berapa. Tapi kalau rizki terbukti, Allah tambahkan rizki. Makanya para ulama khilaf, apa maksudnya barang siapa yang menyambung silaturahmi ditambah rizkinya, ditambah umurnya. Ada dua pendapat secara umum, ada pendapat banyak, tapi dua pendapat yang secara yang kuat. Yang pertama mengatakan maksudnya ditambah rizkinya, ditambah umurnya, itu umur dan rizkinya tetap karena sudah ditakdirkan, enggak bisa berubah, tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi. Umurnya taruhlah 60 tetap 60, tapi berkah dalam umur tersebut, ternyata dia rajin ibadah, rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin sholat sunnah. Kenapa? Umurnya diberkahi gara-gara dia nyambung silaturahmi. Rizkinya pun tetap sama, tidak berubah. Kalau satu sampai dia meninggal ternyata dicatat rizkinya cuma 3 miliar, maka rizkinya itu aja. Tapi berkah dengan 3 miliar tersebut, ternyata dia bisa umroh, dia bisa haji, dia bisa bersedekah. Ada orang punya harta banyak tidak berkah. Habis beli ini gak berguna, beli mobil-mobilnya rusak, beli rumah-rumahnya macam-macam, beli ini, anaknya kena morfin, istrinya sakit-sakitan, dia sakit-sakitan, lagi uangnya habis, tidak bermanfaat. Ini pendapat pertama, bahwasanya harta dan umur tidak berubah tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat lebih kuat, benar-benar dirubah. Yang tadi rezekinya misalnya 3 miliar gara-gara dia menyambung silaturahmi, Allah suruh malaikat rubah menjadi 8 miliar. Karena dalam Al-Qur'an kata Allah, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab."
Kata Allah, Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada Lauhil Mahfuz. Takdir yang enggak bisa berubah di Lauhil Mahfuz. Tetapi takdir yang ditulis di lembaran yang dipegang oleh malaikat bisa berubah. Allah mengatakan kepada malaikat, catat si hamba ini rezekinya sekian, umurnya sekian. Malaikat catat, misalnya Allah malaikat catat Pak Ijo ya, umurnya 45 tahun meninggal. Rezekinya 2 miliar sampai dia meninggal. Tahu-tahu ternyata Pak Ijo ini umur 30 tahun benar-benar berbakti sama orang tua. Nyambung silaturahmi, dia kunjungi tantenya, dia kunjungi bibinya, dia bantu omnya, dia bantu kakak dan adiknya, dia datangi ponakan-ponakan, dia gendong ponakan-ponakannya, dia sering telepon mereka, safar ke sana sini untuk menjenguk mereka. Kata Allah, wahai malaikat, rubah itu 45 jadi 75, tambah 30 tahun. Itu 2 miliar, jadikan 20 miliar. Dan pendapat kedua lebih kuat menurut saya. Oleh karenanya, kenyataan orang-orang yang mudah menyambung silaturahmi, rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya katakan, kalau Anda ingin dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka sambung silaturahmi. Saya ketemu dua orang, dua-duanya umurnya tua dan masih kelihatan muda, ya. Waktu saya di Melbourne, saya ketemu dengan seorang tua, kakek-kakek berumur 83 tahun atau 84 tahun. Masya Allah. Saya bilang, kek, umur sekian, apa rahasianya, kek? Anu Ustaz, kalau makan jangan kenyang-kenyang. Aduh, repot juga kalau ini. Ini dia umur panjang gara-gara jaga kesehatan. Saya ketemu orang lagi, umur sudah 70 lebih, masih kelihatan seperti 50-an. Saya tanya, om, kok bisa om kelihatan awet muda? Om dulu, waktu masih ibu om masih hidup, om tanya sama ibu om, ibu maunya apa? Cita-cita ibu apa ingin saya penuhi? Kata ibu saya, ibu mau haji. Akhirnya om kumpulkan uang, om yang harusnya haji gak jadi haji, buat ibu haji. Ternyata bapak om juga bilang, lu jangan mamamu saja, bapak juga mau haji. Akhirnya om juga hajikan bapak dan ibu. Makanya, alhamdulillah om masih kelihatan muda. Nah, kalau ini mungkin kita lakukan. Tapi kalau yang pertama makan gak boleh kenyang, repot juga. Jadi maksud saya, ya, ini kenyataan, orang diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak gara-gara dia menyambung silaturahmi. Hadisnya jelas, ya. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapang rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Demikian juga dalam hadis bahwasanya, ya, silaturahmi adalah sebab terbesar untuk, di antara sebab utama untuk masuk surga. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilinil jannah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Maka Rasulullah SAW berkata, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata, dirikan salat dan bayarlah zakat. Wa tasilur rahim, dan hendaknya engkau menyambung silaturahmi. Hendaknya engkau menyambung silaturahmi. Baik. Ini kita berbicara tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Dan saya ingatkan, orang yang paling utama untuk kita sambung silaturahmi adalah kedua orang tua. Sampai-sampai begitu hebatnya kedudukan kedua orang tua, sampai kalau para ulama membuat bab masalah fikih, mereka bagi menjadi dua, bab al-bir wasilah, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan bab tentang silaturahmi. Padahal berbakti kepada orang tua adalah puncak dari silaturahmi. Tetapi kenapa dikhususkan? Karena memang hukumnya khusus. Orang tua itu hukumnya khusus. Harus benar-benar kita perhatikan. Kalau kakak mungkin marah sama kita, kita boleh marah sama kakak. Ya, mungkin kita boleh agak angkat suara, kita jelaskan kepada kakak, kakak enggak benar begini, tapi kita niatnya baik. Tapi kalau sama orang tua enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun orang tua salah. Beda antara dua orang tua ini cara bermuamalah dengan kakak adik, dengan om tante, beda. Kedua-duanya adalah puncak dari menyambung silaturahmi. Saya katakan, kalau Anda masih punya orang tua, maka berbaktilah kepada mereka dengan semampu mungkin, semaksimal mungkin. Sungguhnya berbakti kepada orang tua pahalanya sangat sangat besar, ya. Oleh karenanya Ibnu Munkadir berkata, bitu aghmizu rijlai ummi wa bata akhi yusalli famasarrani anna lailati bilailatihi.
Kata Ibnu Munkadir, aku semalaman memijit kedua kaki ibuku, sementara saudaraku sholat malam. Namun kalau suruh tukar pahala, saya enggak mau. Ya. Saya enggak mau. Ya. Karena ini perlu pembahasan khusus. Waktunya tidak cukup untuk kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi saya katakan puncak dari silaturahmi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Kita sekarang berbicara tentang lawan dari berbakti kepada atau lawan dari menyambung silaturahmi adalah memutuskan silaturahmi. Ini juga sangat berbahaya. Sebagaimana menyambung silaturahmi sebab utama masuk surga, memutuskan silaturahmi merupakan sebab utama masuk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdahum min ba'di mitsaqih." Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'udda. Dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka jahannam. Maka yang memutuskan silaturahmi masuk neraka jahannam. Kita akan sebutkan bagaimana hukuman keras syariat terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Di antaranya tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Dalam ayat yang lain juga demikian, dalam surat Muhammad kata Allah, "Fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum." Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Dan apakah jika kalian berkuasa di atas muka bumi lantas kalian merusak di atas muka bumi, wa tuqattu arhamakum, lantas kalian memutuskan silaturahmi dengan rahim-rahim kalian, dengan kerabat kalian, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, Allah jadikan mereka tuli, wa ama absarahum, Allah jadikan mereka buta. Hati-hati, kalau anda memutuskan silaturahmi, pertama anda dilaknat. Kedua, anda dijadikan tuli oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga banyak kebaikan anda tidak mau dengar. Anda dijadikan buta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga banyak kebenaran anda tidak mau lihat. Hati dijadikan tertutup. Kenapa? Gara-gara memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, orang-orang yang memutuskan silaturahmi disebut oleh Allah dengan orang-orang fasik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah disatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dianggap oleh Allah sebagai orang fasik. Kemudian orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Ini ancaman yang sangat berat. Tidak masuk surga orang memutuskan silaturahmi. Ya akhi, percuma anda baik sana sini, sama tetangga baik, sama kawan-kawan baik, mengundang teman-teman makan, tapi sama orang tua ribut, sama kakak ribut, sama adik ribut, sama tante ribut, sama om ribut. Bertengkar sama keluarga. Memutuskan silaturahmi karena sombong, karena angkuh. Maka tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya. Orang yang memutuskan silaturahmi diberi hukuman di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjil Allah li sahibihi bil 'uqubah fid dunya ma ma yudakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling utama untuk Allah segerakan turunkan siksaannya kepada pelakunya di dunia dengan siksaan yang Allah siapkan di akhirat, seperti dosa berbuat zalim dan dosa memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Anda kalau memutuskan silaturahmi, bisa jadi dan sangat mungkin Allah turunkan azab di dunia. Allah beri siksaan kepada anda. Tidak bahagia, sengsara, kehidupan, ribut melulu sama istri, masalah di kantor, masalah di perdagangan. Ya, ternyata gara-gara anda memutuskan silaturahmi. Kemudian jadi masalah, orang yang memutuskan silaturahmi, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hadis dalam hal ini. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala asyiyata kulli khamisin lailatal jum'ah." Sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam Jumat, di sore hari Kamis, di malam Jumat. "Fala fala yaqbalu amala qati'ir rahim," maka tidak diterima amalan pemutus silaturahmi. Allah tidak terima. Diangkat amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ahmad dengan
perawi yang thiqat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini satu hadis. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga orang yang solatnya tidak akan diangkat sejengkal di atas kepalanya. Ini tidak diterima. Kalau mau diterima harus terangkat dulu baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kata Nabi amalnya tidak diterima, tidak terangkat, bahkan satu jengkal pun tidak terangkat dari kepalanya. Tiga orang tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya imamun rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang menjadi imam, namun makmumnya enggak ada yang suka sama dia. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Seorang wanita yang tidur cuek sementara suaminya jengkel sama dia. Ya. Mungkin dia aja berhubungan tidak mau, mungkin ngomelin suaminya, pokoknya istrinya salah, kemudian suaminya jengkel, istrinya cuek saja. Assalamualaikum tidur, suaminya bingung ya. Ini tidak diterima salatnya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani atau akhawani mutasariman, dua orang yang saling memboikot, dua orang yang saling tidak tegur sapa, dua saudara, ya. Tidak saling berhubungan, tidak saling kontak. Kalau ketemu melengos ya. Begitu ketemu yang satu belok ke kanan, satu belok ke kiri. Satu belok ke utara, satu belok ke selatan. Satu ke timur, satu ke barat. Enggak mau ketemu. Kakak adik ya. Sama tante, sama om, terkadang sama orang tua tidak mau telepon-teleponan. Mendahulukan ego. Maka orang ini tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sungguh menyedihkan. Ada orang rajin sholat saf pertama, tiap hari datang saf pertama, namun sholatnya tidak diterima. Sudah 2 tahun sholatnya tidak diterima. Kenapa? Sudah 2 tahun dia ribut sama kakaknya. Sudah 2 tahun dia ribut sama adiknya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon ibunya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon bapaknya. 2 tahun selalu di saf pertama, tidak pernah diterima sholatnya. Hati-hati, ikhwan. Maka jangan sampai kita memutus silaturahmi. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat, pahalanya sangat besar. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam hadis, satu hadis ya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa hatta idha faraga min khalqihi. Sungguhnya Allah menciptakan makhluk. Tatkala Allah selesai dari menciptakan makhluk, qalatir rahim. Maka rahim berkata. Disebut dalam riwayat yang lain, rahim itu bergantung di arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rahim berkata kepada Allah, hadha maqamul a'idhi bika minul qati'ah. Ya Allah, inilah tempatnya, ya, tempatnya saya yang berlindung kepada engkau dari bahayanya memutuskan silaturahmi. Qala na'am. Benar, inilah tempat engkau berlindung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ama tardaina an asil man wasalaki?" Tidakkah kau ridha wahai Rahim kalau aku menyambung orang yang menyambungmu? "Wa aqta man qata'aki?" Dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu. Qalat bala ya Rabbi, saya ridha ya Allah. Kata Rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala fa huwa laki." Dan itulah yang berlaku padamu. Jadi rahim sampai mengeluh kepada Allah. Sampai dia berlindung di arsy Allah Subhanahu wa taala, bergantung di arsy Allah, minta kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemutusan silaturahmi." Dia berlindung kepada Allah. "Ini tempat berlindung kepada engkau ya Allah." Kata Allah, "Benar, ini tempat berlindung kepadaku." Kemudian kata Allah, "Apakah kau ridha wahai Rahim? Kalau aku menyambung orang yang menyambung, maksudnya Allah, aku sambung dia dengan kebaikan. Kalau dia menyambung silaturahmi, aku akan menyambung dia dengan kebaikan. Dan aku ta'uman kota'aki, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan silaturahmi." Jadi hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, inilah di antara bahayanya ya, orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Dia akan mendapatkan siksaan di akhirat, dan di dunia juga Allah akan berikan dia penderitaan. Baik, pertanyaan, bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Tentunya rahim kita, kerabat kita, bertingkat-tingkat kondisi mereka, jarak mereka juga dengan kita berjauhan, ada yang dekat, ada yang luar kota.